Come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. Where we'll have some fun. Let's head to the North Pole and live happily. Let's don't cry no tears now. It's Christmas, baby. Ayo try, let's go. Kita harus mengkombo-kombo. Credit score is 84. Oh, okay. Bye-bye. Lagian kamu AFK mulu sih kerjanya. AFK mulu. Ya begitulah yang terjadi. Mematah kau. Hah? Mematah. Ya, halo guys, welcome back to my channel. Gue belum intro ya tadi ya. So, kali ini gue mau pakai Odette ya, tapi dengan merecap seluruh konten gue dulu. Kayak, kan ada tuh banyak banget tutorial-tutorial yang gue udah upload di YouTube. Dan itu bener-bener udah kayak 3-4 kali gitu ya. Dan hari ini, di konten kali ini, gue mau nge-tutorial juga. Tapi lebih mengulik yang kayak pokoknya gue mau mengulik kemampuan Odette ini itu sejauh mana gitu, trik-trik apa yang masih disembunyikan banyak player Odette yang banyak banget orang juga nggak tahu gitu ya. So beberapa trik ini mungkin kalian bisa pakai di ranked. Karena trik ini adalah trik rahasia gue juga yang banyak orang nggak tahu. Karena hanya gue yang tahu doang ya, hanya gue sama Tuhan yang tahu trik ini. Dan juga banyak banget mungkin dari subscriber gue yang udah perhatiin gameplay gue juga mungkin udah tahu ya. Sebenarnya bukan lebih ke gue nggak mau bahas lagi yang kenapa gue harus buang pasif segala macam. Please, itu udah amis, udah busuk banget, udah vintage banget ya. Jadi itu kita buang dulu pemikiran yang pasif-pasif itu kan masalah mikro ya. Nah, di sini gue bakal lebih ngebahas ke makronya Odette ini seperti apa. Oke, kita di up juga yang pertama. First pick Odette. Terima kasih ya Muntun. Wih, Guinevere coy. Wih, Guinevere butterfly atau pakai butterfly gak sih kita? Auto kita kasih paham gak sih memakai butterfly goddess ya. Oke, ini adalah build global ya, gue pengen pakai karena menurut gue tuh lumayan bagus di gua ya. Dan gue mau pakai purify untuk kali ini karena agak-agak ngeri musuhnya. So yeah, anyway guys, I mean like okay, gue mau pakai Odette Virgo atau butterfly ini, ya udahlah ya. Oh, by the way, gue juga pakai flicker. Gue kayak berubah pikiran lagi karena gue liat-liat musuhnya ya. Musuhnya itu tuh tipe-tipe yang wajib gue flickerin sih jujur, karena kalau gue purify itu gak berguna menurut gue. Begitu teh, jujur aja ini gue tuh mau, sebenarnya gue tuh diantara mau ngonten apa namanya kayak combo, maksudnya apa ya, rival Odette juga tuh yang Guinevere ini kan. Terus terus ada satu hal lagi, gimana gue mau nge-tutorial kalian gitu kan. Ini gue bingung nih mau gue jadiin apa nih idenya. Oke, tapi gak apa-apa, gue gak perlu memikirkan itu karena jujur aja ya, selama ada tank di tim ini gue masih aman tentram, tidak perlu. Maksud gue juga mau, ya ampun, maaf banget jujur, maaf banget gak sengaja ya. Ya, butterfly Odette adalah, tolong, sakit banget, astaga. Oh, oke, makasih loh. Makasih loh, sakit banget coy. Oke,
serius deh, sakit banget, parah. Gua gak ngerti lagi tuh sama si siapa Nata nih ya. What in the world are you even doing? Jujur gua gak sabar banget guys, AOTX MLBB. Oh my my. Itu juga katanya di akhir Januari ya. Apa sih itu di atas? Sabar ya. Oh ya guys, ini adalah beberapa triknya juga nih ya. Nah, tolong kalian sembunyi di sini. Eh, sakit banget. Gue kira nggak ada Natalianya, guys. Yang bawa-bawa temen ya. Kalau nggak nih, kalau misalnya ada Nata, nggak ada Nata, itu mati guys ya. Kalau dia bawa-bawa Nata ya, gue mati masuk akal ya, karena Nata itu juga bersifat damage gitu kan. Mundur, mundur, mundur. Jangan dipermajukan ya. Eh, jangan gua, jangan gua, jangan gua. Astaga. Guinevere agak-agak itu sih menakutkan ya, guys. Buset. Guys. Ayo ini guys. Jujur gue belum clear mid lagi. Midnya guys, midnya. Sabar ya. Astaga, maaf banget. Jujur gue tuh gak tahu lagi mau ngomong apa. Ya ampun, lu apa ya, mana gue juga terbatas lagi. Sabar. Ini dia. Baru gue sebutin ya guys. Oke, gue mundur dulu. Gue harus mundur sih kalau kayak gini mah. Guinya mana ya? Gua dong ah. Mana gua udah mau habis, coy. Serius dah. Gua tuh enggak paham, tolong gua tuh lebih mentingin apa ya? Kayak gua tuh tanpa gua tuh kalian tuh enggak bisa ngapa-ngapain, coy. Maksud gua tuh Odette itu adalah tipe hero yang emang dibuat untuk ngedamage gitu loh. Jadi kalau gue nggak partisipasi penuh di dalam war tuh, akhirnya jadi begini guys. Akhirnya jadi begitu. Ampun, gue kasihan banget. Gak ada damage gua, coy. Darahnya lagi penuh juga, cuy. Ya ampun, udahlah. Masalahnya tuh gak ada yang damage-nya gitu loh. Kita tuh kurang damage. Astaga, gua bingung juga ya, guys. Bisa-bisanya mati. Maksudnya, Layla itu kalau lawan Irithel, kalau di akalnya gue ya, Irithel tuh bisa kalah guys. Kan apa? Kalau dari segi damage, Layla lebih sakit. Layla, mending gue aja nih yang apa, yang god lane ya guys. Oke, kita tunggu aja. Ya ampun, dia malah ke. Udah, kita clear aja guys. Kita clear aja. Jangan kasih itu, jangan kasih waktu untuk kembali ya. Oke, akhirnya bolong. Cuy, mid-nya. Apa mereka bodoh atau apa sih? Oke. Oke, gak apa-apa, nice banget. Aduh, dibantulah. Ah, Layla. Ya ampun, Layla, lu gunanya apa sih dari tadi 03? Are you
kidding me? Ulti mana ulti, astaga. Astaga, ya ampun. Salah, gue tuh gak ngerti banget sama lu jujur. Gue gak tahu lagi sini atas gue harus pertahanin. Karena ini mid udah bolong kan. Oke, sabar aja. Aduh, gue benci banget sama Novaria, jujur. Gue gak suka banget sama Novaria. Tuh kan mulai lagi, gue kesel banget sama Gwyn dah. Kayak dia tuh apa ya, tipe-tipe yang gak bisa diapa-apain gitu loh kalau gue. Jadi gue harus awarenya tuh tinggi banget. Jujur, kayak gue harus cari posisi yang bagus untuk ini. Retail solo di atas, jadi ada kemungkinan kita bisa membantai. Ya ampun, ya ampun, sakit banget. Nah, mati itu. Please, please. Ya ampun. Oke, sabar, sabar. Jujur ini kupu-kupunya Butterfly mirip banget sama kupu-kupu yang dimiliki oleh Guinevere. Jujur gue tuh juga gak mau apa ya. Kayak gue tuh beneran kesel banget sama musuhnya gitu ya. Nah, that's why kali ini gue pengen jelasin ke kalian bagaimana cara menangani musuhnya seperti ini ya. Yang udah kalah telak, kalah jauh. Dan kalau kalian perhatikan ya, untuk Gwyn ya, kita kasih tugas-tugas list dulu nih ya. Kalau untuk Gwyn, kita harus hati-hati aja, jaga posisi, jangan blunder gitu ya. Tuh, kalau kayak gini kan posisinya lumayan bagus. Tuh kan lihat. Astaga. Ya ampun. Ntar ya, sabar ya. Oke, kita tunggu momen aja. Kita bersabar aja ya guys. Oke. Nice, dapat satu. Nah, perlahan kita culik aja guys, supaya kita punya apa namanya, kita punya, kita punya gold juga menang gitu. Oke, udah mulai sakit juga kita kan. Jadi kayak sabar aja sih menurut gua, jangan terlalu banyak ngewar. Nah, untuk Gwyn, pokoknya perhatiin aja posisi kita. Terus untuk Natalia ya, itu juga harus diperhatiin. Sama juga si Irithel, karena Irithelnya kan ngebut banget ya. Nah, kalau gua bilang teh ya, Irithel tuh wajib banget kalian pakein skill 2. Sakit banget. Apa ya? Tadi tuh kenapa ya guys? Padahal tadi tuh gue berasa tuh udah all out gitu loh. Kalau gue lihat ya, kayaknya kita salah target. Kita targetnya Tamus yang lagi pakai Vingin. That's why kita enggak. Astaga. Jujur ya. Ini kalau sampai hyper yang enggak dapat Lord, gue kesel banget, kesel nih. Ya ampun. Ya ampun, dahlah. Udah. Gue udah kesel banget, udah gak ngerti lagi, udah gak bisa berkata-kata, guys. Oke, mati. Mundurlah kau, astaga. Udah tahu darah lu sekarat, bisa-bisa masih kirimin Tion. Gak ngerti gue, jujur. Nah, pokoknya begitu ya. Seperti yang kalian lihat ya, musuhnya kayak gini. Itu harus diketahui kondisinya. Kapan kita harus maju, kapan enggak. Nih, kalau kalian kan gue ini enggak ada nih.
ya. Kita nggak boleh terlalu dekat guys sama Gwen. Nih dong, astaga, nggak ada yang perhatikan ya guys. Oke. Gwen akan angkat guys. Nice. Double kill. Oke, that's a good you know, good improvement. Ada momen-momen comeback nih guys. Nah, pokoknya kayak gitu guys, kayak tahu kapan kita momentumnya itu maju kapan. Ya ampun, mati itu Layla. Ya Tuhan. Apa ya, gue tuh kasih tau aja ke kalian ya, kalau emang kalian bisa apa namanya, teh gue nge-lag banget tadi. Oke, sabar guys. Astaga, itu turennya di-rob, gue tuh gak bisa ngapa-ngapain tadi. Tiba-tiba ngelag kayak gitu ya guys, unexpected things happening. Oke, ini jujur aja, selama ada tank, gue gak takut. Kayak, it's really fine gitu loh. Kita pakai apa ya guys, immortal kah? Musuh kayak gini jujur aja sih wajib immortal banget. Cuman kayak gue tuh gak mau ambil apa ya, tergantung kondisi sih. Ini kita farming aja guys sampai kita jadi. Nih Lord udah mau jadi. Ya momen tuh harus dapat. Momen tersebut harus dapat. Udah nata guys. Kita lock kenatanya langsung. Oke, nice banget, langsung mundur ya guys. Jangan dipermajukan, langsung mundur. Oke, musuhnya terlihat ada yang memakai magic defense ya, udah mulai lumayan banyak yang memakai magic defense. Ya ampun. Sabar. Sabar ya. Oke. Gwen-nya kemana guys? Gwen. Oke, nice banget. Momen comeback guys. Jujur. Sumping. Bantu. Astaga, sakit banget. Ya ampun Lord, kita gak guna dong ya. Oke, pokoknya kita perhatikan map aja sih. Ini agak menegangkan, tapi ya udahlah ya. Ya ampun. Nah, gua takut nih karena kan daerah sini tuh udah nggak ada lagi kan, apa namanya? Udah nggak ada open map gitu. Jadi kayak ada kemungkinan musuh masih di situ gitu ya. Jangan nyisa, oke. Dia tuh apa sih nih? Healing ya? Gak guna pun healingnya. Mending conceal. Ya guys, mending ganti conceal aja mah itu. Oke, clear lagi. Ya ampun, udahlah, jangan buang-buang ulti lah. Oke, sabar aja. Selama si siapa nih, si Mino masih bisa maju, ya udah. Gue juga harus main mundur sih. Oke. Just looking for the right time, right moment, and we can achieve the victory.
Actually, jujur aja ya, kayak musuh kayak gini tuh agak susah diprediksi. Karena apa? Gunivernya gitu loh. Yeah. Oke, mereka. Oke. Sabar aja. Kok dia tahu? Oh. Dia tahu loh, guys. Tuh kan, Novarianya jago juga gitu loh. Udah, mundur. Jangan terlalu dipaksa. Sakit banget, gak ngerti lagi gua. Mundur guys. Buset, Layla-nya jago banget. Ayo Layla. Layla, jangan mati Layla. Layla apa ya? Gila sih, Layla-nya tadi free kill. Itu tadi free kill banget. Ya, meskipun gue mati gitu ya, di lock sama Nata, ya udahlah ya. Pengorbanan yang bukan sia-sia. Mending push di sini deh, gue bilang teh. Nice banget. Oke, akhirnya gue hidup lagi dengan segala penderitaannya, guys. Ayo mid-nya itu di end itu mid-nya. Mid-nya ini nggak boleh, guys. Nggak boleh hidup mid-nya ini. Sakit banget. Bentar gue mikir dulu. Kasih gue ke blue buffnya, ya ampun. Kayak gue harus jagain si Layla deh, guys. Kayak nice banget, mati. Menjual gak sih? Bisa gak sih? Itu 800-an doang ya itu ya. Tunggu momen sih gue bilang, jujur aja. Harus tunggu momen yang tepat. Oke, mundur. Akhirnya dapat kelomang juga, akhirnya. Sakit banget. Astaga. Sakit sih. Dirot tuh jangan tinggalin gue, dirot. Astaga, dia malah tinggalin gue. Astaga. Oke, Divine. Sekarang kita prioritas ini, kita siapin aja ini ya. Selesai kita frozen, sell, terus langsung ganti emo. Itulah definisi fast hang ya, guys. Gue gak mau blunder, jadi ya kita clear lane dulu aja. Oke. Gue takut banget. Mino, lo bisa cek gak di rumput ini? Hah, gue tuh agak-agak trauma gitu loh. Ini Mino-nya juga gak ganti konsil lagi. Kayak agak susah, guys, kalau Mino gak konsil. Kita perhatikan aja ya, guys, Nata gimana ya. Oke, kita perhatikan aja dari segala sisi. Nata. Layla, guys. Layla! Guys. Itu guys, gue nih. Ya sumpah, gue gak ngerti lagi. Ayo maju. Oke, nice banget. Oh, nice banget. Gila banget, parah.
Tuh kan, lihat kan, itu momen yang gue maksud, momen yang gue maksud yang bisa merubah apapun gitu loh. Ya ampun Nailah, gue udah tahu lah ya, momen-momen lu berdiri di sini tuh, ya gue udah tahu lu akan di lock abis-abisan. Kayak itu mati sih, gue bilang. Ayo guys, ayo itu cepat. Ngapain pula apa namanya Suren? Ini kita clear aja ini. Kayak nice banget. Yang hidup Nata ya guys, yang hidup Nata. Lah bisa-bisanya dia di sini guys. Bisa-bisanya dia bersembunyi di balik batu ya. Ayo guys cari Nata. Mana ya Nata ya? Tuh Layla cari mati, serius deh. Layla. Nata di sini loh tadi guys. Tiba-tiba di sini. Wah, gak masuk akal, gak logis. Wah, gak masuk akal ini guys. Nice, babon. Tanpa gua pakai pasif pun udah kayak gini ya guys. Gimana kalau aku pakai pasif ya? Makin menggila ya guys. Untung gua belum pakai frozen ya. Gua pakai buff dulu lah. Nah, gua tuh takut banget mana gua abis gitu kan nggak lucu. Ah sinilah kau Layla, ah sinilah gua jagain. Capek banget. Layla mana? Sinilah gua jagain. Buset. Magenya yang ngejagain ya. Magenya yang ngejagain. Udah sabar. Jangan mencari kesalahan ya. Ayo Layla, ayo Layla. Gua hanya bergantung di Layla. Bentar. Gua takut gini ya guys. Kalau misalnya kalau guenya loncat ke gua pasti mati. Udah 100%. Karena gua cuma megang frozen. Ya. Takutnya sih gitu. Ayo di rumput mana? Hati-hati Harley, astaga. Bentar ya guys, gua bakal tetap di sini kok. Santuy. Gua akan memandang Nata ya. Ini gua bener-bener mata gua tuh lagi di map nih. Lagi di map to the limit. Lagi memandang di mana Nata ini berada. Mati sih itu. Tuh kan sekali gua ulti modar semua. Ayo Layla, sini gua jagain. Gua takut banget ada Guinevere tiba-tiba, kan gak lucu ya guys. Ini gua dari belakang aja lah. Kayak nice banget. Oke. Udah berapa menit? 26 menit. Maaf ya guys kalau lama banget ya. Jujur aja, ini gua emang ada siapa aja sih? Ada gue apa loh? Tuh kan gua udah bilang apa, jangan sembarangan lah. Tuh mati itu. Mundur. Ya Tuhan, padahal tuh udah bisa menang gitu kan. Padahal udah bisa menang kita. Sakit banget lagi.
Udah, please. Wah. Gua capek banget nih, jujur. Gua capek banget. Gua gak ngerti lagi lah. Gila banget ini Lord, sampai berapa kali coy? Ini udah 5 kali Lord. 5 kali Lord. Ini benar-benar parah banget. Lu mati sih. Lu tuh jangan kabur dari gua ya. Dasar tengil ya, Nata tengil. Kayaknya satu-satunya harapan tuh emang menurut gua ya. Satu-satunya harapan utama tuh ya nge-push aja sih gua bilang mah. Kita aja enggak bisa pernah nembus base-nya mereka. Tuh sakit banget parah. Sakit banget sih Novanya, gak ngerti. Astaga ya ampun. Killing gua dong. Healing. Oke, makasih. Gua gak ada flicker lagi. Oke, itu mati. Aman. Jauh ini masih aman. Tumbang berapa orang ini ya? 2 orang ya guys. Kenaes banget. Wah, gila. Ini parah banget, sampai 30 menit guys. Oh my, gue udah nggak ngerti lagi, hampir 30 menit. Mi Blue. Oke. Tunggu Lord ya. Gua, astaga, gue udah bilang gue Pabon. Gue nempel sama ini dah. Sama siapa namanya, Lailah ya guys. Oke, gerombolan akan menghampiri musuhnya. Mari kita lihat reaksi musuhnya seperti apa. Ini bisa sih gue bilang mah di end. Bisa sih di end ini mah gue bilang teh. 30 menit gak sia-sia. 30 menit gak sia-sia ya. Ah gila, ini yang gue bilang, kemampuan Odette itu tuh kalau the late game itu ngeri banget. Kayak damage kita tuh gak dilihat lagi gitu loh. Kayak udah pasti parah banget, masuk banget damage-nya. So ya, yeah, ini udah 30 menit dan itu tuh bener-bener perjuangan yang parah banget menurut gue. Kalian sendiri ya. Gila sih, sampai kering mood gue coy. Tuh damage gue paling tertinggi di tim ini. Odette itu selalu ya, kalau ada team fight itu always have the biggest magic power. Ini tuh menunjukkan apa? Bahwa Odette ini tuh berpotensi banget kalau ada war. Dan kalau misalnya ada yang backup, wah udah modar banget ini. Apa Odette itu tuh benar-benar udah di luar perkiraan. So, makasih banget ya udah nontonnya sampai akhir. Don't forget to like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk cek di deskripsi. See you on my next videos guys. Bye-bye.